Di video kali ini, aku akan memberikan tutorial ke kalian bagaimana ngonekin kamera ke smartphone. Halo, kembali lagi dengan saya Holis Andi Farnanata. Di video kali ini aku akan memberikan tutorial ke kalian bagaimana ngonekin kamera ke smartphone. Karena kemarin ada yang DM aku, "Bang, gimana caranya mindahin file dari kamera mirrorless ke smartphone?" Mindahin data dari kamera ke smartphone ini sebenarnya gampang. Ada beberapa cara mindahin file dari kamera ke smartphone kalian. Yang pertama, kalian bisa pakai kabel USB dicolokin ke kameranya, terus disambungin ke komputer kalian. Terus pindahin aja tuh filenya ke situ. Kemudian yang kedua, kalian bisa ambil SD cardnya dari kamera, lalu kalian masukin ke laptop atau ke komputer kalian. Biasanya laptop-laptop zaman sekarang itu ada slot untuk SD card ya. Jadi kalian bisa langsung masukin ke situ, kalian bisa pindah data dari situ. Kemudian yang ketiga, pakai WiFi yang ada di kameranya. Karena ini makainya EOS M50, ini kan sudah ada WiFi-nya. Dan sesuai dengan judulnya, ini aku mau ngonekin kamera ke smartphone makainya WiFi. Dan langkah-langkahnya ngonekin kamera ke smartphone seperti ini. Yang pertama, kalian buka HP kalian, kemudian kalian buka Play Store, ketik aja Canon kamera. Nah, kalau udah seperti itu, kalian pilih ini, yang ini nih, Canon kamera ini, Canon kamera connect ini, pilih. Terus install. Terus kita tunggu sampai selesai pengunduhannya. Ini aku cepetin aja ya. Nah, setelah unduhannya selesai, kalian klik buka. Nah, buka aplikasinya. Terus scroll. Kalian agree. Nah, setelah kalian buka aplikasinya, tampilan awalnya akan seperti ini. Nah, kemudian kalian lanjut ke kameranya. Yang pertama, kalian nyalain dulu ya, pasti. Yang pertama, kalian klik tombol WiFi ini, klik. Terus akan muncul seperti ini. Ini adalah HP yang sudah pernah terhubung. Kita pilih yang ini aja, kita slide ke kanan, pilih connect to smartphone. Kita pilih registrasi a device for connection. Pilih Android, karena aku makanya Android bukan iOS. Loginnya bisa pakai password atau pakai barcode. Nah, setelah seperti ini, kalian masuk ke kameranya, kalian konekin ke WiFi nya konekin ke WiFi nya ini aku udah masuk ke sama nih yang ada di tulisan ini, yang ada di kameranya. Nah, kalau udah connect satu WiFi, maka akan muncul seperti ini nih di HP nya akan muncul seperti ini. Klik aja Canon SM50 ini, klik. Kemudian di kameranya klik OK. Udah deh, udah terkonek. Nah, setelah seperti ini, berarti tandanya sudah connect. Dengan WiFi ini, kalian bisa ambil video dari HP, kalian bisa ambil gambar dari HP, kalian juga bisa transfer dari HP. Misalkan ini aku mau selfie nih, tinggal kita jepret aja, jepret. Terus kalau kita mau unduh, ini tinggal klik. Ini ada tombol ini nih, klik aja unduh. Terus aku pilih yang ini nih, original size. Oke. Nah, di sini nih, save image. Udah deh, gampang banget kan caranya. Jadi dengan kalian ngonekin kamera ke HP menggunakan WiFi, kalian bisa mengontrol penuh kameranya menggunakan HP. Kalian bisa ambil video dari HP, kalian bisa ngunduh filenya dari HP, kalian bisa ngambil gambar dari HP. Nah, begitulah tutorial kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Mekaten ingkang saged kula aturaken mbok menawi wonten kalepatanipun kula nyuwun agung samudra pangsami. Amun kesupen like lan share video niki. Matur nuwun.